Masya Allah, Umi Pipik berikan satu unit mobil ambulans untuk Palestina. Kabar hari ini datang dari sosok pendakwah, Umi Pipik Dian Irawati. Diketahui, saat ini, Umi Pipik memanglah sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Umi Pipik, dikabarkan sedang jatuh sakit, hingga Umi Pipik harus dirawat intensif di rumah sakit. Kabar tersebut juga turut dibenarkan oleh sang anak, yaitu Abizar Al-Ghifari. Namun, ada sebuah kabar yang turut diungkapkan Umi Pipik di laman sosial Instagram milik pribadinya. Umi Pipik terlihat mengunggah sebuah unggahan video pada Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024. Umi Pipik terlihat memberikan sebuah kabar jika satu unit mobil ambulans telah ia berikan untuk Palestina. Umi Pipik memberikan sebuah bantuan kepada Palestina berupa satu unit mobil ambulans. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Umi Pipik di dalam sematan unggahan caption di laman sosial Instagramnya. Alhamdulillah, Majelis Taklim saya sudah menyerahkan satu unit mobil ambulans untuk Palestina. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita di sana, juga beberapa paket makanan dan bahan pokok. Begitulah bunyi sematan caption dalam unggahan Umi Pipik tersebut. Sontak, unggahan Umi Pipik tersebut seketika viral dan banyak menuai beragam komentar warganet. Banyak warganet yang merasa kagum terhadap Umi Pipik karena telah memberikan bantuan kepada Palestina. Masya Allah Umi Pipik, semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai akhirat, tulis pujian warganet. Menurut keterangannya, bantuan satu unit mobil ambulans yang diberikan untuk Palestina tersebut diatasnamakan dengan nama Majelis Taklim Umi Pipik, yaitu Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra.